Video kali ini saya mereview jenis padi varietas yaitu Inpari 36 Lanrang. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Langsung saja deskripsi singkat. Varietas Inpari 36 Lanrang. Golongan padi cerai. Umur tanaman 114-120 hari setelah sebar. Bentuk tanaman tegak. Tinggi tanaman 90 cm sampai 100 cm. Daun bendera tegak. Bentuk gabu besar dan panjang. Daun bendera tegak. Warna gabu kuning bersih. Kerontokan sedang. Kerebahan toleran. Kualitas gabu premium. Tekstur nasi lembut dan pulen. Anakan produktif 25 sampai 35 batang per rumpung. Jumlah biji yaitu 230 sampai 300 butir per malai. Kadar amilosa kurang lebih 20,7. Berat 1000 butir 26,0 gram. Rata-rata hasil plus 7 sampai 8 ton per hektar. Potensi hasil 10,0 ton per hektar. Hama, agak rentan terhadap warang batang coklat biotipe 1 dan 2. Rentan terhadap warang batang coklat biotipe 3 agak tahan hawar daun bakteri strain 4. Rentan hawar daun bakteri strain 3 dan 8. Penyakit. Tahan terhadap tungro varian 073. Tahan penyakit blas ras 033 dan ras 073. Anjuran tanam. Agak tahan blas ras 133 dan ras 173. Cocok ditanam di lahan tada hujan maupun lahan irigasi. Bagi teman-teman petani yang ingin saring masalah pertanian, silakan tulis di kolom komentar. Channel ini memiliki berbagai macam video padi varietas maupun padi galur. Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini Peta Lapute Official.